Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bramantyo Wikantyoso, Ketua PPI Chapter Kyoto Shiga. Saya Dewi. Saya Raka. Kami dari Katsura. Saya Gugi, mahasiswa master di tahun, mau menjelang tahun kedua di Kyoto University. Saya Wahyu Iskandar, saya mahasiswa di Kyodai, juga salah satu anggota pengurus PPI Kyoto Shiga tahun ini. Saya Gali. Saya Reza, salah satu mahasiswa di Kyoto University. Saya Andri dari tim multimedia. Saya Alvin, perwakilan dari Nobuzaka 45. Nama aku Dava, aku dari Divisi Hubungan Internasional PPI Kyoto Shiga. Saya Fajri, pengurus PPI dan juga ketua KMI. Saya bersama rekan-rekan PPI Kyoto Shiga lainnya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah lulus, sudah selesai menempuh jenjang studinya, baik itu yang PhD, Master, yang Undergraduate maupun yang Nihongo. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat jalan untuk semua yang akan pulang ke Indonesia, back for good. Mohon maaf, kami tidak bisa mengadakan farewell party ataupun acara-acara perpisahan dikarenakan kondisi kita sekarang ini. Saya harapkan kita bisa tetap bersabar dan juga keadaan akan semakin membaik ke depannya. Untuk teman-teman yang pulang ke Indonesia, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Tiadanya seremoni tidak selalu berarti merugi. Ketiadaan party juga bukan akhir dari segala hari. Selalu ada hikmah dari segala hal yang terjadi. Selaku teman seprofesi, sesama dosen dari perguruan tinggi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Mas Dimas Firmanda Alriza. Semoga ilmunya barokah dan juga bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat kepada Mbak Rios, Mbak Indah, dan Mas Jeffrey, sesama keluarga Katsura. Juga Mas Haris, Mas Galih, Duo Bramantios, dan juga Mas Menteri Nurwisra Fauzi, sesama rekan Timnas, dan juga Pak Andri dan Pak Nurdin dari keluarga Uji. Halo teman-teman, saya ingin mengucapkan untuk teman-teman yang sudah menunaikan masa studinya di sini, di Jepang, khususnya Kyoto dan Shiga. Yang pertama adalah Yuji Mizuno, kemudian Krisdiawan Agung Saputra, ada Jocelyn Winda, kemudian Keisha Tatialika, dan juga pada Giovanni Lianti. Selamat ya, congratulations. Secara khusus saya ingin menyampaikan selamat pada teman-teman seperjuangan, Pak Dimas, Pak Husnul, Neng Tanti, Yunis, Mas Ansori, dan Pak Deni. Kepada teman Nobuzaka 45 yang pernah menjadi backing vokal, Budi Setiawan, selamatlah lulus Nihongo Gakko-nya, Nihongo Center-nya. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para siswa Kyoto Institute of Technology, kepada Suveni, kepada Niar, kepada Wisra, juga pada siswa Kyoto University of Art and Design, pada Uda dan Farhan. Sosugyo, ometo gozaimasu. Halo Karika, selamat ya sudah lulus. Semoga sukses di Indonesia-nya, semoga sehat selalu sama keluarganya juga. Dan semoga bisa ketemu lagi lain kali. Rinan, selamat lulus Nihongo Gakko-nya. Terus semoga sukses karirnya di Tokyo dan selamat untuk pernikahannya sama Yuji. Terus semoga bisa ketemu sama teman-teman yang di Kyoto lagi ya. Buat Mas Rio dan Mas Abifa, sampai aku di kampus. Buat teman-teman Tari Piring di Malam Indonesia 2019, Nisita, Yuniar, dan Rishda. Buat Mbak Indah dan Yunis. Terus, khususnya buat Bapak Ketua, Mas Bram. Sesugiyo medeto gozaimasu. Selamat atas kelulusannya ya. Semoga ilmunya bermanfaat buat karir atau studi selanjutnya. Sukses terus! Akhir kata, kami segenap pengurus PPI Kyoto Shiga kembali mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang telah menyelesaikan studinya, baik itu di Kyoto maupun Shiga. Sukses terus untuk agenda-agenda selanjutnya.
Majukan terus Indonesia, majukan terus Nusa dan Bangsa. Salam dari PPI Kyoto Shiga. Bravo Kyoto Shiga, bravo Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.